dalam sebuah hutan. Mari kawan-kawan semua, mari kita bermain bersama-sama. Hurra! Mari kita bermain dalam bulatan, menegak haiwan yang berada di hutan. Haiwan apakah itu? Haiwan apakah itu? Badannya besar, telinganya pun besar. Ada belalai. Haiwan apa tu? Gajah! Dia seekor gajah. Haiwan apa tu? Arnab! Dia seekor arnab. Macam ni arnab lompat. 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 Tiba-tiba alam mendengar alunan muzik yang sangat merdu. Chan mani chan, chan mani chan, kaki po payong. Puteri dan dayang-dayang berasa amat gembira.
Tiba-tiba Putri Alam Sari terperangkap di jaring sihir. Ketika itu, Alam terdengar jeritan Puteri Alam Sari. Alam terus ke tempat kejadian. Alam meneruskan perjalanannya itu dengan penuh tanda tanya. Ada orang dalam bahaya. Ada orang dalam bahaya. Ada Setibanya di sana, Alam melihat Putri terperangkap di jaring tersebut. Lalu Alam bertanyakan kepada para dayang dan hulu balang, bagaimana cara untuk selamatkan Putri dari jaring itu? Wahai kalian semua, bagaimana cara untuk lepaskan kawan awak dari jaring sihir ini? Kenapa kalian tidak memotong jaring itu? Bukankah ianya mudah sahaja? Tidak boleh begitu. Jaring ini adalah jaring sihir. Dan ada syaratnya supaya jaring ini boleh terbuka. Iya, betul. Seseorang perlu membaca mantra khas. Agulah kawan kami dapat diselamatkan. Mana mantra itu? Bacalah. Dayang mengeluarkan mantra tersebut dalam ketakutan. Alam terus mengambil kertas itu. Kalian semua tidak pandai membaca. Saudari pun sama. Oh, tidak mengapa. Biar saya bantu. Saya pandai membaca. From east to south. And not to west. I call you Hiket to brew my spell. Pas Alam membaca mantra tersebut, sihir pada jaring itu pun musnah dan Puteri berjaya diselamatkan. Terima kasih, wahai saudara yang bijak bistari. Dengan kepintaran saudara, boleh saudara bantu saya pulang ke tempat saya? Apa? Saya kena bantu awak? Dayang dan Puteri terus menarik Alam ke pengembaraan seterusnya.